namanya Tepian Sawah, guys. Letaknya di jembatan Kresek itu terus sedikit kiri jalan, guys. Dan seperti ini pemandangannya. Ini saya kesini pukul 5:30 sore. Jadi letaknya memang benar-benar di tepian sawah, makanya dia namakan Tepian Sawah. Kita akan langsung coba pesan ya, guys. Kebetulan ini baru dibuka, guys. Seperti ini, kita akan pesan di sini dulu ya, guys. Ini guys, pemandangan di sekitar tepian sawah ini ya, guys ya. Di sini juga banyak orang yang makan-makan juga, guys. Guys, kebetulan saya ini bisa ketemu sama ownernya langsung ya, guys. Kita akan nanya-nanya aja sebentar. Selamat malam, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Yola. Oh, Mbak Yola ini bukanya kapan, Mbak? Bukanya dari tanggal 10. 10 bulan Mei ya. Oh, jadi 10 bulan Mei, guys, baru sekali ya. Buka di sini jam berapa, Mbak? Rencananya nanti dari jam 7:30 sampai jam 9 malam. Jam 7:30 sampai 9 malam. Yang buat sepeda sama bisnis ini. Terus rencana juga nanti kedepannya ada wisata jeep. Jadi wisata jeep nanti masuk ke hutan-hutan kare. Kayak off-road gitu ya, Mbak ya? Basecampnya di sini. Oh, basecampnya di sini. Yeah. Oh, seperti itu. Jadi sini konsepnya makanannya apa, Mbak? Makanannya lebih ke prasmanan. Prasmanan ya. Ala-ala pedesaan, sayur-sayur. Oh, prasmanan ala-ala pedesaan ya, Mbak. Dan harganya pun semua menu makanan sama minum di bawah 15.000. Harganya di bawah 15.000 loh, guys. Jadi murah meriah. Buat aja langsung ke sini ya, guys. Ketemu sama Mbaknya yang cantik. Jadi di sini ada menu paket sayur, guys. Jadi nasi plus sayur, ambil sepuasnya, bayarnya 10.000. Jadi kita akan ngambil dulu ya, guys ya. Di sini pilihan sayurnya sayur asem, guys. Dan juga ini sayur Jepang, guys, manisa. Dan ini sayur apa ini? Sayur kacang kayak oblok-oblok kacang sama tempe gitu loh, guys. Dan ini apa? Terong. Jangan terong, guys. Wow, pencinta sayuran mari ke sini. Ini ada piringnya dari apa itu? Dari seng. Ini ada 4 macam ya itu ya. Iya, sayur asam. Ini saya tahu tadi direkomendasi sama teman saya ini, si bule yang cantik ini loh, guys. Ya guys, ini pesanan kita sudah datang, guys. Ini saya tadi ambil nasi sayur dan juga ada telur dadar dan pindang dan juga french fries, guys. Minumannya cukup es teh tawar aja ya. Yang pertama kali kita akan coba pasti nasi sayur ya, guys ya. Ini saya tadi minta nasi sayur terong dan juga campur dengan manisa. Bagaimana rasanya, guys? Rupanya sayurnya ini terasa sumer, guys, spicy. Jadi agak-agak pedes sedikit gitu. Benar tadi kata temen saya, dia bumbunya terasa, guys. Seperti mbak-mbak kalau masak seperti itu loh, guys. Rasanya mantep, guys. Dan juga kalau saya mau nyoba sayur manisanya ini, guys. Di sini manisanya dicampur dengan wortel. Jadi sayur manisa wortel lah istilahnya. Ini guys, karena rasanya kuah hampir sama ya, jadi cocok-cocok saja sih kalau dicampur. Manisanya empuk. Ini coba dicoba dengan telur, guys. Kita nyoba dengan telur ya. Kalau dicampur telur lebih mantap, guys. Coba dengan pindang ya, guys. Ikan pindang.
rendangnya ini asin, agak kering. Tapi kalau dicampur dengan kuah seperti ini ya cocok-cocok aja sih. Pesanan selanjutnya ini tahu crispy guys, tapi belum datang, barusan datang. Jadi tahu crispy-nya digoreng kecil-kecil seperti ini loh guys. Rasanya gurih. French fries guys. Ini apa nyambung ya? Makanan Western dan juga makanan Indonesia. Jadi ini kita buat snack aja guys. Kalau dicampur dengan nasinya pasti nggak akan nyambung. Enak guys rasanya. Mantap teman saya ini makannya. Lahap sekali. Enak nggak? Enak. Bumbunya masuk apa? Dia nggak beli bumbu. Bumbunya merasuk ya. Bumbunya masuk banget. Terasa. Jadi, apa ya? Benar-benar rasa pedesaan gitulah. Iya. Yeah. Biasanya kayak orang di desa-desa kan, kalau buat sayur kan, rasa banget. Mantap ya, sedep ya bu ya. Mantap. Jadi yang porsi pertama nasi sama sayur terong udah habis. Sekarang tambah nasi sama sayur asem. Sakit botok. Nasi sayur asem botok guys. Gimana rasanya? Enak. Rasa asem-asemnya kayak gitu. Asem-asem. Botoknya juga enak ya. Banget sama pindang. Nah. Wow, ngiler enggak kalian lihat si bule ini makan? Karena benar-benar enak, kita lahap sekali. Dan ini kita sudah hampir habis. Habis ya kak. Mantap. Kalau saya makan jangan lupa minum ya guys. Kita minumnya yang zero kalori aja. Stress power. Habis kita makan jangan lupa untuk bayar-bayar ya guys. 64.000. Kita tadi sudah makan dan kita sudah bayar. Saatnya kita pulang ya guys. Saksikan terus Miss Medok, kita akan selalu jalan-jalan makan-makan. Yuk mari kita pulang ya guys. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita seputar Miss Medok. Terima kasih, sampai jumpa.